Selamat siang, teman-temanku. Hari ini lagi boring. Bukan hari ini sih, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu ya udah boring banget. Sampai nggak nafsu makan. Terus sampai nenek itu tiap hari bujukin saya makan, makan, makan. Sampai dibujukin dikasih uang suruh beli makanan, tapi saya tolak terus. Cuma hari ini ya karena beliau terus bujukin bujukin ya udahlah, akhirnya saya keluar suruh beli cheesecake dan beli bakso. Tapi pas makan bakso saya nggak bikin konten, terus sekarang saya mau makan cheesecake ini buat makan siang. Jadi sebelum makan saya berdoa dulu agar yang dimakan tambah berkah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini udah saya cuci tangannya ya, itu belakang tempat cuci piring. Kemudian saya mau makan nih, suapan pertama untuk kalian semuanya. Bismillah. Karena saya habis punya cucu, dan cucunya itu perlu dirawat intensif. Lahir tanggal 14 minggu kemarin. Sampai hari ini belum bisa dibawa pulang, masih harus dirawat. Karena pas lahir itu dedeknya itu minum air ketupan ya. Jadi akhirnya harus disedot. Harus terus, kemudian sekarang mungkin jantungnya agak lemah ya, karena lahirnya juga dipacu gitu. Biasanya lahiran pacu itu dampaknya ke jantung. Kalau apa itu namanya, paru-parunya alhamdulillah udah bersih ya. Kemarin hari Jumat ya, hari Jumat dikabarkan udah bersih alhamdulillah. Hari Kamis sudah bersih, udah boleh minum ASI. Tapi yang jadi kendala sekarang kenapa belum boleh pulang walaupun sudah boleh minum ASI, karena nafasnya masih banter, masih cepet banget gitu. Jadi itu sangat berisiko. Namanya saya tuh kepikiran jauh, jadi sedih rasanya. Sampai akhirnya nggak pengen makan. Nah ini Mbah udah marah-marah terus ya, karena saya mogok makan. Benar nggak mogok sih, cuma nggak pengen aja gitu. Tapi kalau malam ya makan banyak sih. Siang nggak makan, malamnya makannya double sebenarnya. Tapi nenek biasa ketakutan. Kayak buktinya hari ini makan satu mangkok bakso. Baksonya cuma satu ya, bakso urat itu cuma satu. Yang banyak itu kuahnya sama sayurnya gitu, nggak ada kupat gitu. Mungkin saya nambah cheesecake biar kenyang lama. Kios cake ini ya waktu baru ada, baru buka, belinya itu ngantrinya panjang seperti kereta api. Kemudian mau beli dua aja nggak boleh, harus beli satu. Satu orang hanya boleh beli satu.
harganya 75 dolar. Isinya mungkin 1 kilo. Tapi sekarang udah sepi. Sekarang cake-nya yang ngantri. Cake-nya yang ngantri pembeli. Karena yang beli sekarang udah jarang banget. Dan sekarang kalau mau beli 10 aja boleh. Waktu pas buka beli 2 nggak boleh. Alhamdulillah udah selesai. Makasih teman-temanku. Itulah tadi makan kisah saya dengan obrolan saya, curhatan saya. Mohon doanya semoga cucu saya cepat pulang, bisa kumpul dengan keluarga yang di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.